kembali lagi di Megan Motovlog. Sekarang nih gue sesuai permintaan yang di yang nge-DM gue nih, sore ini gue baru upload karena sekarang ini kan gue mau review helmet intercom headset FDC VB. Kita buka. Oh iya, ini headsetnya sama micnya lumayan bagus sih suaranya. Terus isinya ya ini, kita review langsung bentuknya kayak gini. Dan ini gua jelasin tombol-tombolnya, yang ini untuk pairing, ini untuk nyala mati, dan ini untuk angkat telepon, ini untuk volume atau ganti musik ya, tekan ke sini terus untuk gedein volume, sini kecilin volume. Nyalainnya itu ya cukup dengan tekan 3 detik. Ini nyala. Nyala berarti ya. Kalau lu mau pairing lu matiin dulu selama 6 detik. Mati. Dan kalau lo mau pairing ini selama 8 detik kalau nggak salah, kurang lebih ya, sampai warnanya nyala apa merah biru merah biru. Nah, ini buat pairing ke rider yang lainnya yang memakai ini juga. Ini juga bisa pairing ke intercom yang V6 yang BT Riders juga. Cuman yang gue tahu sih ini maksimal 5 orang, tapi gue nyoba nggak bisa, misalnya cuma berdua. Tapi di buku panduan sih ada, ini juga biar apa bisa bluetooth ya buat dengerin musik atau radio. Di buku panduannya ada maksimal 5 orang ini ya, pairing 5 device ini intercom ada, bisa 5 orang maksimal. Tapi ya itu gue nyoba nggak bisa-bisa sih. Nih ya, ini nih untuk pairing, tekan sekali buat ngemasterin ke intercom temen gitu. Ini buat matiin, ini buat ngangkat telepon ya, tapi sambungin dulu bluetooth ke HP. Oke, mungkin segini aja ya review intercom ini. Oh ya, untuk harganya aslinya tuh 400 atau 7 sampai 700 gitu, tapi gue beli lagi diskon di online shop gitu, jadi 125 ya, lumayan awet juga sih udah gue pakai jernih juga. Oke, semoga kalian suka dengan video gue, jangan lupa like, comment, dan share video gue. See you, bye bye.